好，我们能煮中国菜，煮中国菜哦，很棒哦，好吃。他说 ，enak banget， enak， enak banget， banget， 真棒，赞，赞。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya di channelnya Nyah Robert. Nah, kali ini saya akan memasak bergedel kentang simple. Nah, ini kentang saya enggak goreng ya, tapi saya kukus. Nah, ini ada tepung kanji atau tepeven. Dua sendok makan ya. Cukup malinsu atau kentang kukus 500 gram. Cuka niuro atau daging sapi cincang niuro apakah 300 gram dan ini citan cuka citan yang ke telur ayam 2 butir untuk celupan ya. Nah, di sini ada bawang goreng merah, bawang goreng putih, saya tidak haluskan, saya langsung campur aja ya. Cuka ya ca de hong chong de suan de gan hong chong de you ca guo. Nah, juga hehu jiaoyan. Jadi hehu jiaoyan itu kalau di Indo ya, yang merica hitam yang sudah ada campurannya penyedap rasa dan garam. Jadi untuk taburan saja, tapi untuk bumbu ini ya, saya nggak pakai pala karena nggak punya pala ya. Nah, jejeri siang chai atau daun ketumbar, saya nggak punya seledri, jadi saya pakai daun ketumbar. Oke, juga malin sujungko loh. Jadi ini sudah dikukus, tinggal haluskan saja. Cek rata, haluskan. Dong pencen sisi dah. Ya, ini haluskan seperti biasa. Biasanya digoreng ya kalau di Indo. Ini kenapa saya tak kasih tepung kanji? Karena biasanya kentang Taiwan itu tidak mau lengket ya, waktu digoreng itu ambiar, jadi saya tambahkan tepung kanji. Tapi ini kelihatannya kentangnya tua ya. Nah, ini saya haluskan dulu. Nah, seperti ini, lalu masukkan bawang goreng, bawang putih dan bawang merah. Suantokan hongcong ke cinci ya. Jadi saya tidak pakai halus, bumbu halus ya. Nah, niuro cinci, daging sapi masukin. Ini sudah saya cincang halus ya. Jadi ini kentang tidak terlalu halus, ada grindil-grindilnya gitu, tidak apa-apa ya. Nah, lalu masukkan tepung kanji. Lalu bumbu ini merica dan siang jahe atau ini boleh diganti daun seledri ya, sebenarnya memang pakai daun seledri. Nah, ini diaduk rata. Hati-hati ini panas ya. Rata dulu ya. Nah, ini sudah tercampur rata.
Sekarang kita bulet-buletin. Nah, bentuknya gepeng seperti ini ya. Lalu kita goreng. Sebelum digoreng, kita celupin dulu ke telur ya. Jadinya memang banyak banget ya. Ini jadi yang saya goreng. Nah, ini untuk nanti malam. Nah, ini telur tadi dikocok lepas. Itu majikan ibu datang, aduh, leset. Nah, seperti ini. Lalu perkedelnya dicelupin baru digoreng ya. Nah, ini minyak sudah panas ya. Jadi sebelum digoreng dimasukin ke telur. Nah, kemudian halal kaisilah. Itu sudah pada makan ini jam 12 lebih, bahkan saya bikinnya terlambat tadi belajar dulu. Dulu ya. Ini majikan juga agak heran ya makanan ini, karena saya selama ini baru pertama bikin perkedel di sini. Ya dulu pernah bikin cuman ambrol, apa itu namanya, ambiar gitu ketika digoreng. Jadi ini tergolong baru, makanan baru ini majikan saya. Sebenarnya orang Taiwan, terutama di bos saya yang nenek ya, nggak makan daging sapi, karena sapi itu membantu membajak sawah, jadi mereka nggak tega makan dagingnya. Begitu ya ceritanya begitu. Tuh, ini bagus banget perkedelnya ya. Ya, cakep perbedaannya. Goreng dulu hingga kekuningan, baliknya ya. Nah, ini perbedaan bisa diangkat ya, karena sudah kekuningan. Matikan api. Ini ada yang pecah nih. Karena ini langsung saya taruh piring, jadi saya kasih tisu biar minyaknya meresap ke tisu ya. Oke, nah jika video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.